Selamat datang ke sembang kami, aku Arif dari kami studio. Bersama aku hari ni, welcome back Zarif. Zarif Zubair. So Zarif, kalau ikut kan season lepas dia ada dalam episode yang pertama. So sekali lagi kita invite Zarif. So hari ni kita nak sembang-sembang pasal lighting, pasal lamp dan lain-lain. Okay Zarif, so sekarang kau buat apa? Yes. Masa ni aku bekerja dengan satu company makanan sebagai marketing punya bahagian lah. Sebagai graphic designer, videographer dan photographer. So lain daripada tu? Daripada tu aku ada juga buat freelance untuk shoot produk. Aku pun buat kat rumah je. And then ada studio member. Yeah. Ada studio member aku tumpang untuk aku guna. Alright. Kalau ada job-job macam tu lah. Okay, so memandangkan kita baru masuk tahun baru tau, 2021. Okay. So kau ada apa-apa plan kau untuk tahun ni? Untuk tahun ni ke tahun depan? Tahun ni? 2021? Oh, okay, dah masuk. Dah masuk dah? Okay, tahun ni... Dah seminggu lah. Oh, ya, yeah, betul juga. Tahun ni aku plan nak fokus pada studio lah. Produk, lebih pada produk ataupun modeling studio lah. Aku tak nak main dengan wedding, tak nak main dengan... Memang outdoor, aku nak... Indoor lah. Okay, macam sebelum ni pun kau dah pernah ada studio and then kau still lagi continue dengan studio. Apa sebenarnya yang buatkan kau rasa kau still lagi dengan studio? So, bagi aku, bila kau main dengan lighting yang macam buat-buat ni lighting lah. Okay. Bukan lighting real, bukan natural light lah. Alright. Aku rasa lebih kebebasan. So macam kau rasa macam kau nak lighting tu dekat sini ke lining ikut kau. So kau boleh control sendiri lah. Kalau macam natural light, kau boleh control tapi ada limit dia. Ada studio ni, no limit lah. Kau boleh bebas lah. Tapi pada aku kan, untuk kita nak macam ada satu barang yang lengkap untuk studio ni quite expensive juga kan, dia punya budget untuk beginner lah. Okay, kan. Okay. Biasa orang untuk studio, orang buat flat lay. Banyak orang buat flat lay kan, untuk produk kan. Flat lay yang daripada atas. Oh, okay. So aku rasa satu lampu pun dah cukup lah. Tapi bergantung pada orang tu. Sebab kadang-kadang kita boleh pakai satu lampu, guna reflector putih, dia bounce balik. Dia macam pandai-pandai setting lah. Dia maksudnya ada level-level dia. Kalau macam yang basic punya, ada setting dia. Betul. Ada, aku pernah tengok orang yang equipment beginner. Jokia lah kan. Okay, tapi okay, dia punya photoshoot, dia punya artwork. So dia sebenarnya, okay. So sebenarnya dia lebih kepada apa sebenarnya? Kalau dia orang ni lah, senang cerita skill lah. Lebih pada skill kau lah. Kalau kau pandai guna apa yang kau ada dan kau boleh shoot dengan barang yang kau ada tu tapi gambar power, okay, kau. Tapi macam mana nak ada satu skill tu? Yang itu bagi aku lah personally, sebab aku tak tahu orang kat luar sana studio-studio lain buat macam ni. Macam aku bagi personally, aku kena buat eksperimen. Kau kena pandai-pandai kau lah. Saya ingat kat lampu ke, terbalik ke lampu ke, terpulang ke. So, sampai ni, kau dapat pergi guna. So benda ni take time ke? Kalau selalu buat, aku rasa tak take time pun. Rasa dalam, kalau kau master, kau tengok YouTube ke atau kau beli buku pasal lighting ke apa, aku rasa sekejap lah kau boleh master. Sebab studio lighting ni bagi aku quite easy lah sebenarnya. Bila kau dah faham, kalau lampu tu 45 degree, kau dah tahu macam mana shadow kau boleh main macam mana, kau boleh main mode, dark mode, kau kau lah. Macam kau ada mentor lah untuk yang pasal studio ni? Kalau studio ni aku ada a few mentor yang aku tak tahu lah orang kenal ke tak kenal. Cuma macam aku ada kenal, ada brother ni, nama dia, bukan brother lah, dia lebih pakcik, Kaiser. Aku tengok apa Kaiser dia outdoor power, indoor pun dia power. So aku minat dia sebab walaupun dia ada buat skin retouching, but dia punya cara shoot lighting tu memang king. Untuk lain tu, kalau macam untuk studio ada lagi contoh macam Abang Safwan Salahuddin tu, apa, Canon punya ambassador, champion 3 tahun terakhir. Tak adalah dia orang mentor aku secara personal. Aku just tengok dia orang punya artwork, aku just aku bayangkan okay, composition dia macam ni, lighting dia susun macam ni. Okay, kalau macam kita nak ada satu studio kan, ada tak basic orang kata kalau nak shoot studio, at least kau kena ada ni? Shoot studio biasa, benda paling penting kena ada kamera lah. And then, aku rasa kau nak pakai lampu yang bulb tu, yang jenis pakai bulb tu. Okay, benda tu boleh pakai. Tapi dia tak nampak pro sangat. Sebab lighting dia lalu kembang. Kau tak boleh control lighting dia punya kekuatan cahaya dia, kau tak boleh control. So kalau bagi aku lah, personally orang cakap saya nak shoot kat rumah, cukup beli speedlight yang boleh buat wireless. Contoh Godox. Okay, Godox dia ada speedlight yang boleh wireless. Ada trigger satu, beli softbox untuk speedlight. Siap lah. Cukup benda tu pun aku rasa dah okay. And yang paling penting sekali, diffuser dengan reflector kena ada. Sebab kalau kau ada satu lampu, katakan kau nak shoot kiri kanan punya lampu, how? Kalau kau ada satu lampu je, takkan nak belah kiri. So bila kau ada reflector putih, dia akan defect. So kiri kanan jadi nice lah. Yang dia punya tepi tu edge dia tu kan, nak bagi macam nampak sharp lah. So macam kalau studio punya shooting ni, bagi aku banyak dengar orang tutur cakap F8 atas daripada F8, everything is sharp. F aperture lah. Atas daripada 8 eh, everything is sharp. Aku tak tahu lah, ini aku dengar. Tapi daripada apa yang aku buat, aku shoot pun memang betul lah. Memang sharp. Untuk pengaturan F8 ni, kalau kita pergi kat luar, dia gelap tau. Sangat gelap. So kat studio ni, dia lain sikit. Kita main aperture yang orang panggil rendah ke tinggi tu? Yang itu kita panggil rendah. Kecil kan dia punya buka mata tu. So okay, kita ada pair makan luar. Kalau makan ni. Makan lu. So ada start buat. Oi, aku lupa je. Nak. Mula lah. Okay, Zarif. Aku ada lens kat sini. Okay. Aku ada satu white lens.
dengan portrait lens. So basically kan, sebagai kita sebagai photographer, cameraman kan, requirement kita untuk lens ni berdasarkan macam mana? Events ke, apa yang kita nak shoot ke, ataupun memang kita as photographer basic kena ada lens ni ke, macam mana? Kalau photographer lah, dia biasa kalau kau beli kamera kau dapat kit lens kan, sebenarnya benda tu pun dah cukup untuk startup lah, benda tu dah cukup lah sebenarnya. Tapi kalau kata kau nak pergi more further dan tengok jalan mana kau pilih, kalau kau nak pilih wildlife, biasanya lens yang buluh tu lah, panjang 600-400. So kalau kau nak main event, wedding, kau still kena ada tele. Tele tu maksudnya, tele means wide ke? Tak, dia bukan zoom. Kira wide ke apa, dia kira zoom. Ya, betul. Zoom lens. Tele lens ni maknanya dia ada range daripada 50 ke 40 ke, contoh 70-200 lah. Tu semua tele lens. Fixed lens ni adalah untuk kalau kau nak fokus kat wedding, sesuai lah kau ada fixed lens. Sebab bagi aku fixed lens ni portrait untuk wedding, time portrait. Faham? Maksudnya dia bukan zoom lah, tak, dia lah fixed lens tu. Tapi tengok pada range fixed pula. Kalau kau pakai 30 ke bawah, itu semua wide lah. Okay. Pakai 30 ke atas, semua close up lah. Close up lah. So bagi, macam kau as a studio, kau nak shoot studio kan, lens apa kau pakai? Untuk studio aku tak ada lens ni, tapi aku just cakap as apa yang aku nak. Kita at least kena ada 24-105 f4 tak apa, kit lens. Itu pun dah cukup sebab kita tak pakai f-rendah. Betul. Dan lah, kita lah shoot studio bukan nak kabur-kabur, kita nak sharpness. So kita shoot studio. So bagi aku lens-lens yang macam tele 70-200, 24-70, itu aku suka untuk studio. Kalau nak shoot studio untuk detail macam cincin, rantai, kita nak nampak bokeh-bokeh ke apa, itu kena ada lah 135 ataupun 100 makro. Macam aku biasa untuk wedding kan, macam aku at least aku kena ada dua lens basic lah. The white lens dengan portrait lens lah. Sebab white ni macam aku nak cover group, tak apa environment, moment. So macam portrait ni macam aku nak shoot pengantin tu punya post, macam dekat outdoor nanti kita nak post kat luar. So basically dua lens tu so far lah setakat apa yang perjalanan aku dalam wedding ni, yang aku nampak antara dua ni lah kan. Nah, memang kalau kata basic untuk wedding, dua ni pun dah cukup untuk kau go forward lah. Studio kita nak tanya ni soalan daripada kita punya ni lah, kita punya audience kat depan ni, total budget untuk kau punya studio? Aku ada dua video light dan aku ada dua strobe light yang cakap intermediate, satu strobe light yang professional punya. So total campur stand, campur system whatsoever, lebih kurang 6-7 ribu. Aku jenis yang kalau boleh dia ada, walaupun kita tak guna lagi, tapi dia ada. Bila kita dah skill kita dah advance, tiba-tiba kita nak pakai benda tu. Dan time tu juga kita nak beli. Contoh kalau time tu kita tak ada on call, so kita tak boleh nak beli, jadi sakit hati lah. Biar kita beli awal-awal, bila kita ada duit tu kita beli dulu. Tak apa, perak kan perak lah. Tapi at one day akan sampai satu masa nanti kau akan guna juga. Okay, ada satu lagi soalan daripada audience. Aku tunggu ni. Oh okay, dia tanya pasal berapa lama kau belajar pasal lighting, setup apa semua ni. Aku tak ada cikgu, aku tak ada mentor yang datang. Oh, okay, macam ni lighting, kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni. Aku macam ni, aku banyaknya habis masa YouTube pun dia ajar tak tail. Dia ajar kau benda-benda alah letak je, macam ni biasa lah. Okay. So kebanyakannya aku belajar dari buku lah. Aku banyak beli buku. Lepas tu aku ada duit, kalau aku ada duit lebih sikit, aku akan beli kelas-kelas online yang video ni kan. So kita tengok. Lepas tu ada, dia kadang-kadang ada YouTuber yang studio YouTube ni yang power gila tau. Dia memang ajar kau lighting tu daripada A to Z, macam mana dapatkan quality macam ni. So dari situ kau tahu, oh barangnya aku pernah ada, barang ni. So dari situ aku belajar angle lighting ke apa benda. Dan equipment pun sebenarnya main peranan juga. Kalau kau beli benda murah, kau jangan harap nak shoot untuk Apple contoh cakap. Boleh kau dapat shoot untuk Apple, tapi memang kerja banyak ah, perlu banyak keluar ah, nak kena set up diffuser apa semua bla 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 bla. Tapi kalau kau beli yang strobe light yang mahal ke apa kan, kau terus kerja jadi kurang lah. Bila bajet kau besar, kerja kau jadi mudah. Kalau bajet kecil atau bajet sederhana, lambat sikit lah kau nak kena catch up. Macam aku nak diffuser berapa klik aku nak tutup apa semua. Okey. Dia tanya ni, macam dalam studio punya skop kerja kau ni, apa lagi yang kau cuba nak buat kau belum buat lagi? Sebenarnya banyak. Okay. Tapi salah satunya adalah aku nak buat apa nama benda tu. Tapi dia macam dia lebih pada produk photoshoot tau. Macam biasa sekarang ni orang ramai flatly simple tu. Aku nak lebih macam contoh kalau kita dapat katalah Versace bagi satu minyak wangi. Aku nak pecahkan botol minyak wangi tu. Kena aku susun balik pecah-pecah hari tu. Aku still guna konsep flatly, tapi barang tu dia dah dalam art aku sendiri. Maknanya kebanyakan produk yang sebelum ni aku pernah shoot, diorang tak bagi buka produk, diorang tak bagi kita guna kreativiti kita sehabis mungkin lah. Just kita shoot botol, dia macam nak buat catalog lah. Macam catalog lah. So bagi aku waste of time lah. Kau bayar aku then kau just nak gambar yang macam tu, aku rasa macam rugi lah kan. Why don't you spend, okay kau bagi aku produk dalam satu kotak ada 10 biji botol ke, aku buka lah dalam tu ada pil, contoh jamu kan, tabu-tabu kan ke. Pulang pada kreativiti kita lah. Benda-benda macam tu yang aku tak dapat nak buat lagi lah. Dan satu lagi aku tambah sikit lah, air, nak main dengan air aku tak pernah dapat buat lagi. Tapi aku ada, aku dah tahu setup macam mana, aku dah tahu macam mana nak buat benda tu supaya dia tak ada mengganggu kita punya studio punya kawasan kan. Aku dah tahu. So mungkin one day insyaAllah aku buat. Aku pernah tengok benda tu. So aku rasa macam kalau aku ada satu space yang besar tu boleh buat. Aku yakin aku boleh buat. Aku ada satu soalan eh. Sama ada perlu ke kita untuk dapatkan apa macam sebuah equipment kamera
ataupun kita belajar dulu baru dapatkan barang tu, ataupun dapatkan barang tu baru kita belajar. Dia macam ni tau, dia terpulang. Dia macam ni, manusia ni ada dua jenis. Satu yang kreatif, satu yang dilahirkan dengan kelembapan. Bukan kelepas, saya nak cakap. Dia kena work hard. Yang ni dia kreatif. Dia lahir, dia dapat natural lah, semua jadi lah. Natural. Dia ada natural talent. Nah, okay, talent. Dia ni mungkin kreatif, tapi dia kena belajar. Work hard. Dia kena work hard gila-gila babi. Dia kena belajar sana sini. So bagi aku, kita tak payah tengok diri kita yang mana tau. Kita cuba dulu. Kita beli, kalau kata cakap, aku minat aku nak jadi fotografer. Beli kamera, ikut jalan yang betul. Buat benda yang betul. Kan? Jangan kau beli handphone, iPhone, tu kau nak jadi fotografer. Itu kuat. Pelik kat kan? Tapi tak payah cerita macam benda tu lah. Okay. So yang pasal kamera ni, bagi aku, beli equipment dulu pun boleh, belajar dulu pun boleh. Tapi, kalau kau belajar dulu, kau tak ada equipment, macam mana kau nak praktikal? So benda tu, tak jadi juga. Kau belajar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Betul. So macam rugi. Dia kena practice juga. Yes, kena ada barang, even though yang basic pun, bodoh-bodoh pun, ada pun jadi lah. Jadi kau boleh tengok orang buat, oh macam ni, setting dia macam ni. Baru-baru faham. Okay, baik. Ada orang tanya. Okey, soalan dia panjang. Tu kau faham lah. Kau jawab terus. So, aku lah sikit soalan dia. Okay. Dia tanya aku, kalau ada unlimited money, apa aku nak buat dengan duit tu untuk studio ke media ke art ke apa, tak salah kan? Alright. So, aku punya idea adalah aku nak buka satu gudang, gudang besar, dan dalam gudang tu dia ada section-section dia tersendiri. Saya cerita aku nak buat production lah, habis cerita. Production house. So, aku ada studio untuk green screen studio, ada blue screen studio. Sekitar ada environment rumah ke bilik air ke. So, di dalam satu gudang yang besar. So, itu adalah aku punya impian lah. Aku cakap, daripada aku ambil duit buat rumah macam istana, biar aku buat benda tu. Dalam masa yang sama, studio tu pun aku nak suruh orang, macam ada orang yang tak mampu nak buka studio. So diorang datang dengan memang duit yang diorang ada, kita sewakan. Sewapat lah. Ya, yeah, betul. Itu lah aku punya idea untuk okay, unlimited amount of money lah. Satu lagi lah benda aku nak buat. Aku nak beli Canon. Canon? Sony. Beli Canon dengan Sony? Company dia. Tak dia lah. Kata unlimited amount of money. Aku nak beli company tu. So bila aku nak something, aku just ambil. Aku nak lens ni, aku ambil. Aku nak body ni, aku ambil. Okay. Itu aku punya impian lah. Kalau ada unlimited money lah. So Zarek, thank you. Itu sembang kami hari ni. Mungkin tak panjang ataupun tak pendek. Tapi apa yang kita share semua ni harap bagi manfaat kat semua orang lah. Alright, so next. Macam biasa kita ada ritual sembang kami. Okay, yang mana kita ada something yang kita akan bagi. Okay, so kita ada something yang kita akan buat. Yeah, this is it. So ini adalah poster rasmi sembang kami season 2. So yang mana macam biasa kita akan minta sign official daripada kita punya guest. Aku secara personal aku kenal designer ni. Aku kenal dia. Wow, gila. Idola ni. Sampai mana boleh? Boleh, jangan sentuh roket. Itu jangan tu. Okay, nice. So ni saya punya Zarif. So next kita ada kita punya sticker official untuk sembang kami. And then belakang ni ada tambahan button bash. Official button bash kita. Stiker Media East Art dengan stiker sembang kami. Terima kasih. Aku dah lama nak beli tu. Baik. Terima kasih. So thank you lah. So kita thank you sekali lagi. Okay. So semua boleh follow Instagram, Facebook. Nanti Arif letak dalam description. Yes. Kan kat situ lah. Boleh follow Instagram, Facebook, Zarif dan official Blade Design IG. Betul. And jangan lupa juga untuk follow semua media sosial platform kami studio. Kita ada Facebook, Instagram, YouTube dan website kami studio. Dan jumpa lagi untuk episode akan datang. Thank you guys. Bye. Thank you semua audience.